Bank Syariah Indonesia telah menjadi korban peretasan oleh ransomware Lockbit yang mengancam. Data berukuran 1,5 terabyte milik 15 juta nasabah dan karyawan BSI telah dicuri dan dienkripsi oleh ransomware tersebut. Peretasan ini kemungkinan terjadi sebelum tanggal 8 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sedang melakukan evaluasi dan meminta BSI untuk mempercepat penyelesaian audit forensik. OJK juga mendukung langkah-langkah BSI dalam memperbaiki layanan dan meminta mereka untuk lebih responsif terhadap pengaduan nasabah. OJK mengingatkan bahwa industri perbankan harus memperhatikan tata kelola, keamanan informasi, dan perlindungan konsumen. Industri perbankan diharapkan untuk meningkatkan ketahanan sistem elektronik dan mampu pulih setelah mengalami gangguan layanan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, berhati-hati dalam transaksi, dan melakukan verifikasi informasi yang beredar. Kejadian ini menjadi peringatan bagi industri perbankan untuk menjaga tata kelola yang baik.